Selama perjalanan saya 20 tahun menjelajah kain di Nusantara, banyak yang saya temui membuat saya surprise karena bagaimana indahnya Indonesia, terutama kebudayaannya, manusianya, kain-kainnya, dan ragam kerajinan yang sampai hari ini pun mungkin untuk sampai umur saya habis pun masih banyak yang bisa dieksplor dari kebudayaan Indonesia. Dan dari perjalanan ini sampai hari ini, saya merasa kecintaan Indonesia saya itu adanya pada budaya Indonesia. Semua berawal dari kecintaan saya terhadap Indonesia itu sendiri. Saya melihat Indonesia itu kaya akan budaya. Dari situ saya melihat tarian, makanan, arsitektur, artefak-artefak yang kita punya, peninggalan sejarah, segala macam. Dari situ awalnya kecintaan saya berangkat gitu. Dan dengan berjalannya waktu dan berjalannya perjalanan kreativitas saya ini, akhirnya saya berangkat dari kain Indonesia. Tapi sebenarnya kalau ditanya, kecintaan Indonesia ini sangat luas gitu. Dan saya melihat banyak kebudayaan ataupun tradisi-tradisi leluhur kita yang bisa kita kembangkan gitu. Dan memang saya berangkat dari kain Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar kata, bahkan bukan hanya sekedar bangsa. Indonesia adalah setiap helai budaya dan panorama yang ditenun menjadi cinta. Cinta yang akan terus saya ceritakan sepanjang masih ada jiwa di dalam raga. Hingga sampai akhirnya saya menutup mata, dunia akan tetap mengenal saya sebagai orang Indonesia.